mau susah, mau suka, mau duka, yang penting bahagia deh kalau ada di dia. Situ lo yang rewel. Oh, jaga aja. Lama-lama nyawa satu. Aneh banget sih lu, ah. Gua mau panggil sekarang, ada sahabatan yang dari dulu sampai sekarang ini perlu dicontoh, ya. Dua-duanya cantik, dua-duanya kece. Oh, wow. Cantik banget. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Mimi dan Riri. Seru banget sih hari ini kedatangan wanita-wanita cantik. Nah, boleh silakan duduk. Apa sih? Aku mau tanya Ririn sama Nindi. Ini kalian sahabatan udah berapa lama sih? Ya kita udah sahabatan udah. Hey. Tapi sebelum Nindi sahabatan sama Ririn, sahabatan sama gue dulu. Emberan. Iya, Rafi. Gue percaya sama lu, malu, John. Oke. Iya. Enggak, ini temen gue. Iya, sayang. Tapi bener. Iya, sayang. Metal. Oh. Gak perlu diklarifikasi kali kalau gak ada apa-apa, mas. Santai aja. Kok mukanya merah sih, Pi? Kok mukanya merah sih, Pi? Ada yang sebelah gue ya? Hah? Ada yang di sebelah aku. Gue gak tau. Aku juga kayaknya juga gak tau. Kasian tau nanti si Sibun emang lu bener-bener lu. Emang lu pernah kan lu sama dia kasihan, kalau gua dihujat tuh gak kasihan sama gue. Kalau aku jelek, sama Rino gak ada apa-apa, kalau kita kan yang memang beda, kalau kita kan ya. Apa? Iya, sama ya. Boleh kita ngobrolin tentang persahabatan? Boleh. Satu pertanyaan gak kelar-kelar. Gue seneng banget. Udah berapa lama sahabatan? Kenalnya udah lama banget dari tahun 2008 kali ya, Kak. 2008-2009. Lu pat... Dia bercubit-cubit sama Rafi. Lu bisa aja lu, John. Bisa aja. Vi, kenapa sih, Vi? Dari mana godain gue mulu, lu? Vi, kenapa sih, Vi? Enggak. Coba, mungkin ngefans kali ya sama Kak Ririn ya? Yaudah, biasa. Ada yang tersirat? Ya Allah. Ya. Tapi justru nih, tau gak? Kalau kata Nindi, Ririn ini mukanya jutek. Ember. Tapi gue tuh temenan sama dia ya. Ini orang hatinya baik, lempeng. Baik, bener lempeng. Aku tuh pernah kerja sama Ririn, infotainment ya Rin, kita ya Rin. Iya. Udah datangnya on time, cantik lagi, gue bilang begini, ini orang apa cacatnya gitu ya. Banyak Ben, gak kelihatan aja. Enggak, ngomongnya semua orang baik, kan gak perfect kan. Orang kalau ngeliat depannya, cetek banget sih, ada yang gitu gak sering? Iya, karena aku tuh overprotective sama temanku. Jadi kalau temanku kenapa-napa aku suka, jangan kayak gitu. Karena kan dia kan diliatin orang, jadi jadi kalau dia diperhatiin. Orang lagi syuting main lewat-lewat aja. Lagi ada yang mau bayar. Oh iya. Di belakang mesti ada gambar. Oh iya, sorry. Okay. Sorry, siang-siang bolong nyelonong rumah orang, gue curiga. Oke. Ngomong dong, main jalan-jalan aja lu. Gue lanjutin lagi ngobrol. Lewat-lewat. Lu mau handphone ya? Iya. Oke, sekarang kita duduk lagi ngobrol. Ini, kalau ngomongin tentang, kalau Ririn sendiri, mengenai Nindi gimana orangnya? Nindi ini orangnya seru. Suka telat dianya. Udah ya, hari ini aku gak telat, aku datang dari tadi. Tapi lalu. Yang paling telat datang siapa? Mungkin Eka. lu daripada ngarep-ngarep sana mulu, lu pindah duduk. Vivi, coba sini duduk. Vivi, udah deh. Udah gue kasih kesempatan. Gak kalau gue kan duduk samping lu udah biasa ya. Lo emang Rafi ini temen aku udah lama juga. Lama banget. Hai Ting.
Apaan lu? Gak ada urusan sama gua lah. Ditarik. Oke, lu kenapa sih Gun? Lu kesannya gua gimana banget? Enggak, gua seneng lu hari ini, lu bener-bener dreams come true kan? Gara-gara dia kan? Ini gara-gara dia. Kok gara-gara gue? Enggak, gara-gara lu. Nih, Gun ya, lagi syuting. Enggak, sebenarnya sih gini, kan lagi syuting, lagi gini mbak, lagi syuting kan ada sosmed. Terus, si Raffi gini, gila ya Gun, Ririn tuh perempuan paling cantik tuh gue. Gila, gak pernah ngomong gitu. Gitu. Jangan gitu, ntar Ayu Ting Ting marah sama gue. Ih gila, gue gak ada urusan sama lu, gila. Kan gue yang marah, dia yang marah. Apa? Kencengin lagi. Gak apa-apa, dia tahu. Tuh, udah tahu. Woi. Kalau ini bercanda, kalau sama Ririn waktu itu enggak bercanda, emang dia beneran. Kalau Ririn itu. Tapi Mbak Ririn sama Raffi udah ketemu kenal lama. Kenal, lah. Kenal. Gua kenal dia, banget. Kenal adiknya. Itulah okenya Mbak Ririn. Ririn tuh karena dia sadar dia cantik. Jadi walaupun lelaki deket, dia cuek aja. Iya. Asik, asik. Gak ada masalah. Enggak, soalnya kalau Kak Ririn harus ada lewat ini dulu, lewat banyak yang mesti dilewatin. Jadi seleksi dulu. Lo mau seleksi itulah, dulu. Itu lama banget sih di belakangnya. Nyolong kayaknya orang beneran deh. Enggak. Dia kan mau nyetel trailernya film The Secret bentar lagi, jadi wajar lah. Romo lagi ini orang besar. Oke, sekarang kita punya hadiah buat Ririn. Hah? Apa sih Oma? Dan Nindi. Buat siapa? Buat Nindi. Oh, buat Nindi. Dari Ririn. Boleh tangan Nindi berdiri? Apaan sih Kak? Kan kita lama gak ketemu nih. Ini aku kasih hadiah buat apa kamu. Sih, coba kesini sayang. Ini coba. Ini tanda sayang aku deh apa kakamu. Apa sih Kak? Beneran gue tau. Serius, dong dibuka. Mungka-mungkanya bu. Kak, dipegang, dibuka dong. Hadiahnya. Gue takut sama pisang. Makan pisang dong. Ini harus makan pisang. Enggak, itu awas ya bisa sih ada orang sama pisang. Oma, tunggu dulu, stop. Oma, sama sini. Oma. Masa Nindi takut pisang? Pisang itu gak mau, Bi. Makan dulu. Makan dulu dong. Ini itu apa namanya? Kelipannya di sini, di celana. Enggak apa, enggak ada. Lo ini bang, makan dulu. Aku marah ya. Gak alasannya kenapa takut kenapa? Pisang? Dari kecil gak suka. Sedikit aja. Karena suka ada lalat-lalat yang jelek itu loh. Gak ada lalat kan ya. Tapi maksudnya tapi kan kalau ini kan pisangnya itu bagus ya. Pisang ya. Supermarket. Tapi kalau pisang-pisangnya di pasar kan item-item tuh. Nini aku makan ya. Lalat. Gak ada masalah. Aku kan gak ada masalah. Gak apa-apa. Aku kan udah punya anak ya dua. Jadi dua-duanya gak pernah tuh aku yang kasih makan pisang. Itu kan bagus. Sejak kapan Nindi takut sama pisang? Dari SD. Nindi! Enggak, Afi. Enggak, tapi kalau anak kamu makan pisang enggak? Iya, tapi kan bukan depan aku dan bukan aku yang ngasih. Jadi pasti bukan, enggak pernah aku yang suapin pisang sampai sekarang. Dari ngelihat apa cuman megang? Ya udah pegang aja deh, pegang. Kalau kayak gini tuh, ini kan masih bagus. Lebih paling parah tuh yang banyak yang ada apa sih kayak nyamuk-nyamuk hitam gitu loh. Nyamuk. Yang suka masuk-masuk ke hidung. Iya kan suka kadang-kadang kalau lagi ada pisang apa ya itu ya kalau masuk hidung. Jadi aku kalau setiap ke rumah makan Padang kalau ada pisang itu pasti suruh papaku udah langsung angkat dulu. Ya udah tadi pegang. Ben, sini Ben. Kayaknya yang diomongin dia itu gue deh. Ini tuh gue. Udah pokoknya jangan dibahas lagi dari ini ya. Itu nanti kita main ikutan gabung kayaknya. Dia makan-makan pisang. Kok gak tau? Oke. Ujungnya bersihin dulu dong. Tunggu dulu nih. Contohnya, gimana Ririn mau demen ada dia juga lo sikat juga ya kan? Sabar ya Mbak. Di mana mau demen? Iya kan Mbak, mau dari dulu kan daripada belum merit kan? Ya, ketahuan deh. Oke. Apaan sih? Enggak ada. Enggak.
pegang okay. aja deh, pegang. Kakak udah kak. Ya Oma lucu banget. Gak ada apa gak? Ya udah capek kan ambil lagi. Lu gak tahu tadi malam abis sidang. Iya, gue tahu. Oke, Nindi, kamu gak makan, kamu gak apa, pegang aja. Nindi mah gitu gak menghargai loh. Berani gak? Gimana sih? Eh Nindi, ini kita belinya sampai nabung loh. Wow. Dia masih berani, dia masih berani. Kalau lu juga takut rambutan tuh kenapa, Fi? Nah, gue cuma geli sama kulitnya doang, karena ada bulu-bulunya. Ini gak usah dimakan, pegang doang. Aku tuh geli sama bentuk kulitnya itu loh. Pegang doang, Dek. Ya ampun. Gak apa-apa. Udah. Makan duduk, sayang. Kita punya catro. Udah pisah kan di situ? Kakak, awas kakak. Oh yaudah, kakak, awas kakak. Oke. Tapi sekarang gini, kalian berdua tuh pernah berantem gak sih? Enggak berantem gak pernah, cuma kalau misalnya lagi bete, misalnya mukanya dia gak enak nih dilihat ya. Pasti aku bilang, kenapa sih mukanya gak enak banget dilihat. Bener gak sih gue ngomong? Enggak, aku... Mali, sama gue, aku jagain. Ada gue. Ah sih, gila ya. Lu nyuruh Mali pindah. Ya, lu lihat bodyguardnya nggak ngasih, ya itu ada prosesnya nyuruh dia pindah. Oke, tenang John, biar lu aman. Oke. Gue di tengah sini John. Aman. Dagang dulu John. Kayaknya gue troublemaker gitu. Enggak John. Lu tuh ribet ya dari tadi ya. Lu ribet, gue nih sekarang lebih ribet lagi. Kenapa sih Gun? Gue tuh bingung sama handphone gue. Masa tiap mau posting cepet banget lowbat baterainya. Terus iklan. Dia aneh banget sih, telepon apaan sih gitu, gue gak bisa deh. Sedangkan gue harus komunikasi sama banyak orang. Tenang Gun, sekarang ada produk baru, yaitu Nokia 2. Yang dilengkapi dengan baterai 4100 mAh, canggih dengan masa pakai sampai 2 hari. Cuma sekali pengisian daya, jadi gak perlu repot yang namanya bawa-bawa power bank. Ini dia Nokia 2. Wow. Diterangin dong, Wen. Nih, terangin. Tuh. Wah, ini tuh Nokia 2. Sekali lagi tepuk tangan dong. Coba lihat, kasih lihat gue. Wow. Kalau dilihat dari desainnya tuh modern banget ya. Iya kan? Ya. Terus lo ada info apa tentang sekedar Nokia? Sekedar informasi nih, Amanis. Ya. Nokia 2 menggunakan pure Android. Jadi kamu akan selalu mendapatkan security update. Dan juga pembaruan OS. Jadi smartphone kamu selalu secure dan up to date. Iya sih, secure, up to date. Betul. Tapi pasti harganya mahal. Aduh, jangan salah. Harganya super duper murah. Hanya Rp1.299.000. Jadi buat Manis yang mau punya bisa langsung beli ke toko HP terdekat dekat rumah kamu. Oh yes. Gitu, kalau gitu tuh gue harus sih punya ya. Lumayan, gak perlu pusing-pusing lagi mikirin untuk cari baterai atau mungkin charger, iya kan? Tapi pokoknya gue harus punya ini. Apa? Gue harus punya Nokia 2. Harus dong Gun. Oh iya jangan lupa ya, aku mau kasih info buat Manis semua. Buat Manis yang di rumah Nokia 2 mau bagi-bagi hadiah. Lagi-bagi hadiah tapi besok ya. Besok, jadi jangan lupa nonton terus Brownies karena besok akan ada kuis dari Nokia. Oke, lanjut lagi. Setelah ini Raffi mau cerita horor loh. Iya, gue mau cerita horor. Iya, nanti harus iklan dulu. Film The Secret ya, ini kita iklan dulu. Baririn promo The Secret tuh. Nonton ya, The Secret. Oke. Kira-kira apa cerita horor yang akan dibawa Raffi ke studio kita? Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Brownies.